Mau nanya apa? Gue pengen tahu. Cewek yang gue cita bakal nikah kan nanti sama gue? Nesa, kamu baru pulang, Nes. Nesya, bangunin bukan kamar kamu, Nesya. Terus kamar gue di mana dong? Ya ampun, ini papa. Gimana kalau papa nanya tentang Nesya ya? Halo, Pa. Laras, kenapa lama sekali sih ngangkatnya? Ya maaf, Pa. Tadi Laras ketiduran, Pa. Papa kenapa? Telepon malam-malam? Papa lupa bilang. Besok anak teman papa mau mampir ke situ. Oh, emangnya ada apa ya, Pa? Tenang, Laras. Anak teman papa itu hanya mau kenalan sama kamu. Loh, itu suara siapa, Laras? Ini Nesya gak sengaja ketiduran di kamarnya Laras, Pa. Aduh, telepon sama siapa sih malam-malam nih? Sama pacar ya, enak banget tuh. Laras, coba papa mau bicara sama Nesya ya? Enggak, Pa. Nesya udah balik ke kamarnya lagi. Papa besok aja lagi teleponnya. Ini Laras ngantuk banget. Oh, yaudah kalau gitu besok jangan lupa ya. Iya, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi-pagi. Ya ampun. Wangi banget pusatanya. Nesya, kamu sebelum makan harus mandi dulu ya. Ada siapa apaan sih? Marisan ya? Enggak, ada anak teman papa mau datang ke sini. Hah? Cuma kenalan doang kok. Saudara mana lagi nih? Aduh. Kalau misalnya udah ada saudara yang datang nih dari kampung, gue males banget deh. Banyak pertanyaan. Gue sudah ajak lah. Bukan saudara, Nesya. Anaknya teman papa. Cuma mau kenalan aja. Mau kenalan cowok? Wah, jee. Itu sih namanya lo tuh dicariin cowok sama Pak De. Jee, gak bisa cari cowok sendiri. Tuh kan, kamu gak hati-hati tuh masih panas, Nesya. Oh ya, aku gak bilang pacar ataupun cowok, Nesya. Tapi anaknya teman papa. Kalian isu deh, bilang aja kalau misalnya emang lu tuh mau dijodohin. Cilaras, mau dijodohin? Cie, dijodohin. Cie. Enggak, Nesya. Anaknya teman papa cuma mau kenalan aja. Apa salahnya sih? Emang ya, Laras ya. Orang tua itu selalu seperti itu. Sukanya ngatur tapi gak mau diatur. Ya udah terserah kamu deh, jelas papa mama gak mungkin yang sarahin aku. Suka deh. Assalamualaikum. Nesya, tolong bukain pintunya, Nes. Assalamualaikum. Siapa juga? Iya, sabar dong kalau...
mana ya? Katanya suruh tunggu di sini. Nggak aktif lagi. Maaf, maaf. Iya, nggak apa-apa. Nama aku Rico. Kamu Laras, kan? Maaf, aku nggak kenal kamu. Kamu tahu dari mana nama aku? Aku tahu dari sini. Soalnya ada tulisan Laras. Itu pasti nama kamu. Makasih. Permisi dulu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih.